Ni roster disc Honda Jazz GK ya. Yang standard dia tak ada lubang. Kita tengah proses, tengah buat CNC, tengah buat lubang. Boleh tekan button subscribe. Kalau ada rotor disc nak buat lubang, nak buat jalur, boleh buat datang dekat LAN Automotive Engineering Work lah. Rotor disc yang standard yang tak ada lubang, nak buat jadi lubang pun boleh. Ni rotor disc dia yang kosong lah, nampak disc kosong, boleh buat jadi macam ni, ada lubang yang okay. Ni lagi ada SPG Honda Jazz GK. Honda Jazz GK ni kita pasang brake disc belakang ah. Nampak? Jazz GK kita upgrade brake disc belakang. Tu dah lama dah kita pasang. Hari ni dia datang, dia suruh buat tepuk di depan. Tepuk di depan dengan spray kaliper. Okay, kita tengok macam mana dia buat. Okey, sebelah kiri dah siap, sebelah kanan pun tadi kita dah buat siap. Yang mana ada member nak buat tepuk disc, buat lubang jalur, ikutlah nak corak macam mana dekat disc, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia dekat sini boleh buat semua, pakai CNC, nak korek drill ke apa ke, ikutlah lubang corak macam mana, semua boleh. Okay, sekarang jom kita tengok macam mana dia pasang. Belakang pun dia dah ada lubang lah, nampak? Dah ada lubang. Okay. Ha, cantik lah. Dia kalau ada lubang ni, dia boleh cepat sejuk sikit lah. Kurangkan panas. Boleh keluarkan apa, kurangkan panas. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Tekan button subscribe dan share. Dia punya kedai ni dekat sini. Okay, tu owner dia tengah tunggu. Okay, tengah. Nampak, kita dah spray dah. Dah ada warna, nampak? Dah cantik. Okay, yang sebelah sana pun. Okay, datang tadi nak buat lubang. Sekarang kita siap buat spray sekali. Buat lubang dengan spray disc, dengan kaliper sekali kita buat. Cantik ya. Siap lah, nampak? Dah ada disc belakang, Honda Jazz, GK. Depan pun kita dah spray. Nampak? Dah ada lubang tu. Cantik. Jadi dia datang tebuk disc, look tebuk disc dengan spray kaliper. Okey. Okey, sekian dulu, terima kasih.